Saya penasaran sih gitu ya, sebagai generasi muda, proses kreatif Mas Guru kalau menulis lagu tuh gimana sih Mas? Itu tergantung ya, tapi seringnya ya saya juga merasa itu udah bakat dari Tuhan ya buat saya gitu. Jadi sama aja kalau mencipta-cipta lagu tuh sama aja seperti saya bernafas gitu loh. Dan apa? Dan mencipta lagu tuh kan ada apa dua ininya, dua apa ya? Dua macam. Satu lagu yang memang spontan yang kita ciptakan, satu lagi lagu pesanan. Lagu pesanan kan misalnya saya diminta untuk bikin ilustrasi film, musik ilustrasi film gitu. Ya itu kan saya harus menyesuaikan dengan apa tema film atau apa gitu-gitu. Tapi kalau yang spontan, saya kadang ngarang 3 menit gitu juga bisa selesai. Tapi itu sampai sekarang masih dilakukan nggak sih Mas? Maksudnya kayak masih produktif untuk membuat masih. Lagu? Masih? Masih. Momentumnya biasanya gimana? Apakah bangun tidur kah atau? Ya enaknya mood aja gitu. Oh gitu. Terus disimpan di handphone gitu sambil ya, bersenandung apa, atau kanan, bikin arsip. Apa harus kayak Mas Guru duduk di piano atau? Kalau saya mencipta biasanya saya pakai medianya itu piano. Oke. Okay.